yang kejadian pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 08 lebih 10 waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk kronologi singkatnya, semula KBM Pusrela berjalan dari arah Solo tadi menuju Solo. Kemudian untuk kendaraan lainnya yang terlibat, yaitu diantaranya kendaraan Innova, kemudian KBM Honda Mobilio, dan satu sepeda motor Honda Scoopy. Untuk kendaraan, ketiga kendaraan ini berjalan dari arah Solo menuju Purwodadi. Untuk sementara, kronologi sementara yang dapat kita ambil, jadi untuk kendaraan bus ini berjalan dari arah Purwodadi, berjalan terlalu ke kanan. Untuk selanjutnya nanti tetap kita dalami, untuk kita periksa lebih jelasnya mengapa untuk KBM bus ini berjalan ke kanan, sehingga akhirnya mengalami benturan dengan yang pertama kendaraan Mobilio. Ya. Ada korbannya nggak, Dan? Untuk kejadian ini korbannya sementara yang sudah terevakuasi, satu meninggal dunia, kemudian yang dua juga tadi dievakuasi rekan-rekan relawan, kemudian yang lainnya sekitar 7 orang luka ringan dibawa ke rumah sakit Yaksi Gemolong. Jadi total 10, Nen? Ya. Korbannya ya, termasuk yang meninggal. Kita pastikan lagi, setelah dari TKP kita cek lagi. Yang meninggal itu mobil apa, Dan? Yang meninggal sementara penumpang dari mobil Innova. Mobilio. Oh, Mobilio. Malah yang putih ini, Pak. Malah yang putih. Oh. Ya. Yang Innova enggak ya? Kenapa? Yang Innova enggak? Innova sementara luka ringan, sama ada beberapa yang luka ya agak serius.